Hai, aku pengen bukber bareng Kemenhub dan influencer lainnya. Di sini kita ngebahas mudik bareng gratis, lancar dan asyik. Kita juga dapat tausiah loh di acara ini sebelum buka puasa, biar menambah teman kita. Ada 105.000, 100.000 sama 5.000. Tiba-tiba kayak jelek sedekah lewat, mana yang disedekah? Karena udah azan, kita buka puasa dulu. Ini menu aku. Tentunya pas acara kita take video dan foto-foto. Ayo, udah tahu belum dia siapa? Ya, benar banget, dia Kapten Vincent. Lagi nge-vlog. Vlog bisa jadi apa? Ini udah pada selesai makan. Wow, udah datang Pak Menterinya, Pak Menteri Budi Karya. Kita bakal segera ngobrolin tentang mudik bareng gratis, lancar dan asyik. Itulah, gimana itu tuh, mantap benar. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang mudik gratis bareng lancar dan asyik, kita nonton vlognya Panji bareng Pak Menteri dulu. Oke, jadi saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Menteri Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Dan ternyata Pak Menteri Budi Karya punya Instagram juga loh. Follow aja di @budikaryas. Di situ beliau juga nge-vlog juga loh. Wow, samaan kita, Pak. Ini mungkin perlu dijelaskan juga. Tapi sebelumnya nih saya ingat agak malu Pak disuruh sini tuh Pak. Kenapa sih kalau Mbak? Kalau ini semua milenial, kalau saya itu bukan kolonial tapi kolonian. Tidak kolonial. Gak apa-apa, tadi pakai smartphone tetap dong Pak. Kalau pakai smartphone bisa. Jadi mungkin Pak, ini kan kalau yang mudik itu. Ternyata selain memberikan fasilitas mudik gratis, Kemenhub juga memberikan banyak fasilitas di sepanjang perjalanan mudik. Biar mudiknya semakin lancar, kalian bisa download panduan mudik di internet. Apa contoh isi dari panduan mudiknya? Panduan ini diharapkan kalian mudik dengan lancar dan asyik. Bahkan ada panduan makanan enak di jalur mudik. Sekilas baca di masa saya tahu ya, Kemenhub juga menyiapkan itu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya juga mau teman-teman kejauhan, karena kemarin saya dengar ada sampai ke Jawa, tahun ini juga ada ke Lampung, ada beberapa pemindahan. Persiapannya. Jadi pertanyaan yang keren banget. Di acara ini didatangi juga oleh para influencer yang juga ternyata pilot, masinis, dan nahkoda. Wow, mantap. Kita
kita diperbolehkan ngevlog bareng Pak Menteri juga loh di sini. Hati kembali temukan senyum yang dia. Kita nyanyi bareng juga bareng Pak Menteri, dan ternyata Pak Menteri suaranya lumayan juga ya. Ya, segitu aja kayaknya video aku bukber bareng Kemenhub dan para influencer lainnya. Dadah, see you.